Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus seorang kurir yang ingin bertransaksi sabu di kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Tas ransel yang berisi paket sabu sebesar 1 kg berhasil diamankan oleh petugas. Kanit 1 Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Arif Purnama Oktara mengatakan kurir tersebut memanfaatkan momen untuk bertransaksi saat pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19. Hingga saat ini pelaku yang berinisial S dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Ini dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang baru saja mengamankan satu orang pelaku jaringan peredaran narkotika, dan turut kami amankan satu paket berukuran besar yang kami duga adalah narkotika jenis sabu. Selanjutnya kami akan terus melakukan pengembangan dari mana barang tersebut berasal. Sementara barang bukti dan pelaku kami amankan di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Luluita dan Kronika melaporkan.